Kabar terbaru dari Marcelino Ferdinand. Penampilan super mengesankan ditunjukkan Marcelino Ferdinand tadi malam. Uji coba antara FC Groningen melawan KMS Kadence menjadi panggung bagi seorang Marcelino Ferdinand. Melawan tim kuat asal Belanda, Marcelino Ferdinand mampu mencetak 2 gol. Gol Marcelino kali ini menjadi brace pertama berseragam KMS Kadence. Bergerak dari sisi tengah, kemudian melakukan tusukan sebelum mencetak gol. Di gol kedua pun dari sepakan jarak jauh yang mampu dibelokkan pemain bek lawan dan menjadikan gol kedua untuk Marcelino Ferdinand. Ini menjadi hal positif mengingat FC Groningen bukan tim sembarangan. Sayang sekali, KMS Kadence harus takluk dengan skor 5-2 dari tuan rumah Groningen. Laga berikutnya, KMS Kadence akan melawan FC Emmen yang akan dimainkan di Belanda. Ayo, dukung selalu pemain muda Indonesia di luar negeri. Ya, balik lagi ya dengan saya Rikan, di channel saya Rikan Official, yang selalu memberikan informasi olahraga terbaru setiap hari, khususnya sepak bola. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.